Oke guys, jadi mumpung hari lagi di Sidoarjo, ya wes jalan-jalan di Lut. Jalan-jalan bentar neng alun-alun Monumen Jayandaru Sidoarjo. Oke, ya hampir sama sih dengan alun-alun yang lain juga. Kalau di tempat alun-alun itu pasti rame kalau di malam minggu, kalau di hari-hari akhir pekan libur kayak gitu ya. Nah, ini juga di alun-alun itu Monumen Jayandaru atau di bawah Monumen Jayandaru itu juga banyak teman-teman komunitas reptil, tadi ada sepeda juga, ada yang lagi menikmati akhir pekan bareng keluarga gitu lur. Sepeda minion. Yo kayak neng alun-alun Madiun ana kalah ya. Paring Magetan apa Ngawi. Iki wong Sidoarjo. Wong Darjo. Nih, nih di. Yo yo lanjut. Hah? Neng gorene apa? Ya lah, telur gulung. Mantul. Nah, itu teman-teman reptil. Teman-teman reptil yang mau foto di bawah Monumen Jayandaru. Selain teman-teman reptil, ada sepeda minion juga di sebelah sana. Teman-teman komunitas minion yang biasanya juga berkumpul di alun-alun ini. Infonya Wong Sidoarjo sih. Jadi guys, ini di kawasan Taman Pinang, Taman Pinang Sidoarjo. Jadi di daerah Taman Pinang Sidoarjo itu banyak sekali bakul-bakul atau penjual-penjual apapun itu ada di jalan Taman Pinang Sidoarjo bro. Angkringan-angkringan. Kayaknya ini tempat kumpulnya anak-anak muda nih teman-teman. Sepanjang jalan dari Taman Pinang bro. Tapi ya wes, tumbas si ibu. Manicu. Manicu, manicu susu. Nah, kalau nenek kene ngomong sawo itu enggak nanti mudeng. Sawo ijo, guys. Sawo ijo. Banget sih. Tapi dia itu kekurangannya banyak getahnya. Banyak getahnya dia kekurangannya. Cuman untuk rasanya manisan ini daripada sawo coklat. Teksturnya dia jauh lebih empuk daripada sawo coklat. Gitu guys, sawo ijo. Dalamnya kayak sawo rasanya pun, tapi lebih manis.